Ibu, ada informasi penting. Penting apa, Bu? Anaknya si Pak Diman itu, si Surti, ternyata jadi pelacur. Ah, masa? Pelacur? Kalau ngomong yang benar aja, Bu. Iya, saksinya suami saya. Dan katanya si Surti kerja di kafe. Udah, Bu, nanti malam kita usir aja si Surti dari rumahnya. Diam-diam Surti jadi pelacur. Wah, pelacur? Ini namanya menjelekkan warga kampung kita. Wah, kelamaan. Ayo kita usir aja. Dilihat bangkit ke atas, melintas tanpa batas, tanpa jalan pintas, aksi hanya sepintas. Lu omong gue libas, gue sambit pakai gelas. Banyak omong gue gila, otak lu gak terlintas. Ibarat lo kapas. Untuk Pak Herman, jangan dikasih barang lagi. Oke, dan yang ada anak kembali. Itu tidak lo mas, mendingan lo ikhlas. Lihat bangkit ke atas. Tidip saja dong. Kali ini kita dapat perawan tinting, Bun. Dede, ini baru lem, Bang. Seksi banget, Bun. Perawan tinting, Bun. Ayo, Bun. Jangan ada kesempatan lagi nih. Pak RW. Halo Pak RW. Oh iya. Siap. Siap, siap. Eh, sabunnya ketinggalan. Oh iya. Oh iya. Siap, 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 siap. Hmm.
gini nih, kok jadi pelamin tuh. Masa? Dasar hansip mata keranjang. Hei cantik, mau kemana malam-malam begini? Kalian belum ngapain? Yus, tinggal ini bos. Wah, kita semuanya udah ditolong. Hah? Kenapa? Ayo, kenapa? Wah, saya duluan ya. Kalau karampet, kalau masalah beginian, lo yang paling utama. Ada apa lagi lu ngos-ngosan abis dikejar kampret. Mau apa RW disalamin bukannya jawab ya. Waalaikumsalam. Masanya Pak Dirman, Pak RW, si Surti mati terbunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dirman mati terbunuh. Innalillahi
Dayu jalan. Ya Allah, kasihan sekali Fatimah. Baru kemarin ditinggal istrinya, sekarang anakku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna jalla fi lan ya Neng, masih banyak. Mau pesan berapa? 10 tusuk saja, Bang. Makan sini. Oh, 10 tusuk. Iya, iya. Sebentar ya, Neng. Kalau mengingat kematian si Surti, ngeri. Semua warga kampung Batak ketakutan diambil arwah si Surti. Deh, Bun, katanya, dasar menggemblung, diajak ngobrol malah ngorong. Udah jam satu. Woi, deh, Bun. Surti? Iya. Siapa lagi kalau bukan si Surti? Surti! Stop! Tadi muter-muter gak lambat juga si Surti. Pak RW ya, yang mampu mengusir arwah si Surti. Kenapa gak yakin begitu arwah si Surti nampak? Kita panggil saja Mbak Loreng Haji. Tukul sapu dari kampung sebelah. Betul, karena sudah bisa warga kamu patah bisa habis. Itu Pak RW.
aja, masih kecil dan jemur pakaian. Kok enak, habis belanja sayuran. Oh iya, habis belanja sayuran. Oh iya, benar-benar latihan Surti jadi kumpul anak ya. Katanya iya sih, saya dengar dari Dadang dan Indul. Itu ya Bu, tinggal tunggu ya Bu. Iya kok. Jajang, Akang Timbul, mau ketemu Bapak? Ya mau ketemu Neng Salma lah. Iya lah, mau ketemu Neng Salma. Eh, Neng Salma belum punya pacar kan? Akang Dedeng mau jadi kampret. Kenapa lagi lu senyum-senyum? Mau minta makan? Pak RW kan lu ngomong main sembar aja. Oh, Pak RW kalau ngomong gak ada remnya ya? Salma, masuk. Dadang, Timbul, ada perlu apa? Mau laku Pak RW. Warga Kampung Batak semua resah dengan apa si Surti. Iya Pak RW, Surti jadi kuntilanak. Warga Kampung Batak suruh tenang semua. Jadi tenang saja, semua akan terkendali. Siap Bos, yang jelas arwah Surti gedam sama kita. Banyak suara, kita sudah menang. Dan semua teman kita sebagai tetap yang mati. Itu semua menjadi kenapa buruk kuntilanak. Ini harus dihentikan. Kita harus cari jalan keluar. Bos, saya ide. Gimana kalau kita cari punya Sakti? Tukun Sakti, saya dengar dari warga. Pak RW pernah bilang ada tukun sakti dari kampung sebelah, namanya Mbak Loreng Aji. Mbak Loreng Aji? Sigit, Hengki, besok malam temani saya untuk mencari tukun sakti itu. Siap, Bos. Iya, baru saja kemarin si Rino, anak yang Pak Jali, disuruh sama si Sunti. Tapi biar saja, nantinya nyawa kita terancam. Ya benar, kita harus ketemu PRW, kita harus berjalan tengah malam, tau enggak? Bisa-bisa kamu kita makan dokter lagi. Ya, saya setuju. Kita langsung saja. Apakah Pak Loreng bisa membantu kami? Masalah, ya. Terangkan saya.
sisa juga dulu. Salma, kamu kemana nak? Kenapa belum pulang? Ibu cemas nak. Salma kan sudah dewasa. Sebentar lagi juga pulang bu. Di belakang bapak. Bu, kenapa bu? Bu, kenapa bu? Bu, kenapa bu? Dan.
jangan-jangan kuntilanak dong. Masuk, cantik gitu kok budinya bro, seksi banget gitu loh. Lebih jelas kita deketin aja Bul. Ya kalau kakinya nyentuh tanah itu berarti mangsa kita. Kalau kakinya ngebang itu berarti kuntilanak.
Ha ha ha!